Kita nuklir mah bro. Nukin saja coy. Hahaha. Mamam loh. Nah kan, ketika dia nge-slow, dia jadi susah nge-strafing mah bro. Kanan kirinya jadi sulit. You got a friend in me. You got a friend in me. Hai, what's up ma bro, apa kabar semuanya? Halo ma bro, semoga kalian baik-baik saja ya. Sehat selalu dan dilancarkan hari-hari kalian ya, para ma bro Oca anjay. Oke ma bro, aja di kali ini Oca bakal mau bahas perks terbaru. Nggak terbaru juga sih ya ma bro, tapi ini masih ya baru lah ya. Dan masih banyak yang belum pakai perk disable ini di senjata-senjata kalian ma bro. Ini penting banget asli, apalagi kalian seorang support ya, seorang yang suka pakai senjata LMG atau short rifle. Ini tuh wajib banget ma bro ya, kalau kalian tahu ya. Hampir semua pro player atau ya kayaknya semua pro player deh ya. Ya Oca lihat-lihat sih dari semua pro player yang ada di COD ma bro ya, senjata AR-nya atau LMG-nya itu pasti dikasih disable. Kenapa? Karena ini penting banget men, apalagi buat kalian yang mau meng-counter raser-raser ya, yang lincah-lincah, apalagi yang bawa shotgun tuh ma bro ya. Karena kalau kita pakai perks ini terus kita tembak ke orang itu, orang jadi lambat ma bro ya, jadi nge-slow gitu ya jalannya, larinya jadi nge-slow banget. Dan dari situ kalian bisa berkesempatan untuk membunuh orang itu secara cepat begitu ma bro. Ini kalian baca nih, hitting on enemies legs slow them down ya. Berarti ya menembakkan ke kaki musuh itu bikin jadi slow ya. Apalagi kalian suka nembak kaki juga kan. Kalau rip aim pasti nembak ke kaki kan. Nah itu penting banget asli, seriusan ya. Dan perk ini tuh nggak cuma ada di assault rifle dan LMG aja ma bro, ada di SMG ya. Tapi khusus di sini ma bro ya, assault rifles and LMG slow enemies with anybody shot. Berarti ya mau nembak kaki, mau nembak kepala, mau nembak mana ma bro ya, langsung nge-slow orang ya. Ya jadi betapa pentingnya pakai perks ini ma bro. Dan ini menurut Oce ini kayak attachment wajib yang harus ditanamkan ke senjata assault rifle atau LMG kalian ya. Itu mulai dari sekarang sih, ini kayak wajib banget sih. Dan biasanya Oce kalau ini sih M13 Oce ini ya, Oce pakai barrel tetap ya perknya ini. Ini buat settingan raser nih yang Oce tunjukin sekarang ma bro ya. Tapi type 25 Oce sekarang ma bro bener-bener full mobility movement ya, paling pakai monolith suppressor dan barrelnya Oca copot ya. Sebelumnya Oca pakai barrel, kalau nggak MIP extended light barrel buat map besarnya biar kalau Oca lumayan bagus ya, Oca pakai MIP light barrel untuk map kecilnya. Tapi sekarang Oca copot aja, kayaknya nggak terlalu penting juga mah bro ya. Lebih penting kita pakai per disable ini ya, asli ini ganggu banget ya. Oca juga rada kesel ya mah bro ya, karena Oca juga ya kalian tahu Oca juga pakai senjata raser juga kan kadang-kadang. Nah raser-raser ini bakal ke counter sama perk disable ini mah bro ya. Sebenarnya ini ya udah banyak banget yang pakai, tapi Oca lihat pas Oca main ke Oca ambil senjata orang, kok dia nggak pakai perk disable ya jatahnya, kayak bingung aja gitu mah bro ya, padahal ini OP sekali gitu loh ya. Ini asli ini attachment Oca pakai di type 25 ini, kalau kalian tahu ini buat long range juga mantap mah bro ya. Tapi kayak Oca kali ini bakal mau pakai M13, tapi pakai M13 gak ya? M13 apa ini type 25? Pakai M type 25 dulu aja kali ya. Yaudah yuk mah bro, yuk let's go. Oca mau peragain ke kalian ya, let's go, kita ke ranked mah bro. Betapa haramnya kalau kita kasih perk disable. Btw kayaknya Oca belum pernah bikin konten yang pakein perk disable, karena Oca juga baru-baru sebenarnya pakai disable ini. Oke let's go. Ting 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 mah bro, let's go, kita bantai musuhnya. Oke yuk. Si paham cuy. Wah dia pada lewat situ cuy. Apa bawa orang pake lewat situ? Ke tropi mali. Oh, obat lagi. Oh kema bro, let's go. Oh mati kamu nak. Oh itu suka banget ya sama attachment ini. Udah enteng. Banget sih ma bro ini. Oh,
Epic ya, Bro. Wow. Gila men ya. The best banget ini, Bro. Musuh tuh jadi benar-benar slow banget ya. Jadi kita bisa nembak mereka dengan enak sekali gitu. Nice sekali kan. Oke, okay, nice. Dia pakai disable enggak nih? Aku enggak tahu sih cara ngelihatnya gimana attachment sama, Bro. Mantap, Bro. Hardpoint identified. Nice, ma bro. Kasih pam aja ya. Ini rada lemot banget ya. Dia kenapa gak pakai monolitik coba? Oho, kita nuklir map, Bro. Nukin saja, coy. Hahaha. Mamam loh. Masih paham. Mana nih, Bro? Cep belum mati sama sekali ya. Kill sekali kan. Lu pecah habis. Oh my god. No, akhirnya udah mati mah, Bro. Enggak usah deh, enggak usah pakai cluster, tar aja mah, Bro. Wah. Oke. Okay. Wah, ngeslow lu ya, mamam lu. Parah mah, Bro. Asli terlalu dewa, men. Sungguh ini terlalu enak sih, mah, Bro. Oke. Okay. Yuk, kasih pam lagi. Kan. Dia langsung slow gitu pasti mah, Bro. No! Kebanyakan main tamper ya, Ocha ya. Yuk, kita langsung keluarkan air strike saja. Kasih pam, coy. Gua kasih trophy dulu, Bro. Biar gak kena cluster sendiri mah, Bro. Yoi. Enak banget ya pokoknya mah, Bro. Kalian harus tanamkan proc disable senjata kalian. Karena worth it sekali, coy. Wah, itu bunuh. Nah, kan. Ketika dia nge-slow, dia jadi susah nge-strafing mah, Bro. Kanan kirinya jadi sulit. The best. Yoi. Woi. Yah, sayang sekali mah, Bro. Kita keluarkan. Keluar. Mantap sekali, teman-teman. Anjas. Gokil. Yoi mah, Bro. Tap 25 keren deh skinnya dia. Yo, no clicker. MVP time. MVP time lucu loh. Dua. Keren. Yo, thank you for like and subscribe-nya mah, Bro ya. Anjay. Dah pokoknya ya. Kali abis ini Ocha mau ngapain nih, Bro? Kayaknya Ocha bakal mau coba di search and destroy kali ya. Gimana menurut kalian ya? Kalau di SND itu seperti apa, oke? Okay? Yaudah yuk, let's go. Kita langsung main ke SND-nya. Ini kenapa ini senjata Ocha, Bro ya? Ini di sini skin M13 Ocha. Mythic loh. Kenapa? Why? Waduh, gak ngerti Ocha, Bro.
ngerti, gak ngerti. Loh, 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 loh. Mitiknya suara. Gak, ini sih keren, keren. Suara mitik senjatanya mah bro ya. Ah, udah cepet banget habis. Oh, coba pakai M13 ini dulu nih. M13 mitik rasa default ya. Nih, lihat emang bro ya. Tuh, lihat tuh. M13 aja berubah loh. Ya, jadi biasa. Apa kabar dunia ini mah bro ya? Parah sekali. Dapat lagi mah bro. So where's the last one nih? Cuma enggak tahu nih. Kira-kira di mana ya? Yui, dibacok sama temen kita, coy. Wow, ini match cepet banget sih, asli cepet banget ini. Oke mah bro. Gimana teman-teman kita ini? Wah, rata men. Emang rata, cuy. Wah, stepnya enggak ada otak temen kita, seriusan. Last man standing. Finish it. Target's in sight. Loh, 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 loh. Oh, cepet punya shotgun. Enggak, ini ngebaknya parah. Gak. Dari shotgunnya. Bentar. Gue padahal pakai shorty loh. Gue pake shorty loh. Oh, I see. Keren ngebaknya, coy. Kalian harus ngeliat sih ini. Ngebaknya CODM. Aduh ya. Enakan tapi mau pake disable sangat mempengaruhi sekali disable gue. Ini ada orang nih. Kita lagetin. Rata kan? Kita ratain aja mah bro ya. Idi. Mantap sekali ya mah bro ya. Dah. Pokoknya wajib ya kasih senjata super rifle kalian atau senjata LMG kalian tuh dikasih perks disable mah bro ya. Ini udah saranin aja sih. Tapi kalau enggak mau ya juga maksar ya. Karena ya penting sekali sih. Iya udah mah bro, makasih banget ya udah menonton ya. The best ya. Yaudah, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga channel Oce ya mabro agar bisa terus berkembang setiap harinya ya mabro ya. Oke, gue semangatin Oce terus ya supaya bisa upload konten tiap hari gitu kan. Oke. Yaudah mabro, masih udah menonton ini ya. See you mabro, serap. Yaudah semuanya. See you next.